Halo, apa kabar semuanya? Jadi prediksinya ntar malam ada Ceko lawan Inggris. Duh, pulang. Baru udah selesai. Jadi prediksinya Ceko lawan Inggris. Aku pegang Inggris. Inggris cukup bagus penampilannya. Cuma finishingnya aja pemainnya jangan terlalu egois aja gitu. Jadi kalau prediksi sih menang Inggris. Pertahanan Inggris juga belum kebobolan. Jadi Inggris belum kebobolan selama dua pertandingan ini, tapi juga susah, agak susah bikin gol gitu. Sebenarnya hasil imbang cukup buat mereka, tapi kalau pengen juara grup ya Inggris harus menang. Kalau seri aja sih dari selisih gol dari ini masih unggul Ceko. Tapi unggul lah Inggris tipis mungkin. Kalau yang menarik itu sebenarnya partai Kroasia lawan Skotlandia. Tapi saya pegang Skotlandia lah. Karena pemain tengahnya lumayan-lumayan. Ya 55-45 lah untuk Kroasia. Kalau Inggris ya menang lah tipis. Oke, itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Kroasia. Harus menang biar ada peluang untuk peringkat 3 terbaik. Oke, gitu aja. Thank you.